wabarakatuh. Semua rekan-rekan semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Dan hari ini kami datang untuk silaturahmi para saudara-saudara kami yang korban penggusuran oleh PT PCIP yang ada di Sepurau. Inilah keadaannya. Alhamdulillah ada dibantu oleh warga-warga di sini, toko-toko di sini untuk tempatkan tinggal sementara. Sungguh luar biasa kejinya satu perusahaan. Ini kita video lagi biar orang tahu ya. Setelah kita digusur semalam, inilah keadaannya. Oke. Tapi yang semalam ini datang dari pihak perusahaan dia ada. Ada. Siapa yang datang pihak perusahaan? Waktu antar kasur itu dia bilang siapa? Cuma anunya saja dia bilang ini dari Pak siapa Pak? Bukan Pak Alim. Wakilnya. Yang memang begitu. Waktu wakil dia antarkan ke sini. Pak Jo. Pak Joko juga tahu Pak siapa namanya itu. Dia bilang nama anu PT PCIP. Antarkan ini. Kasur apa semua itu dalamnya. Enggak usah, saya bilang bawa aja itu. Buat apa kasur? Iya. Dan harga diri itu lebih pada kasur. Antarkan uang juga lagi, ada juga. Aku itu. Kasur lu saya, enggak usah, ambil aja. Mulai di bawah sampai sudah 1 miliar lebih sudah. Hah? Ya. Ya ada harga diri. Iya. Pokoknya nanti denda ada juga itu. Tunggu aja lainnya. Apa Australia komen? Iya. Amerika komen.